Assalamualaikum, halo sobat YouTube. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, aku akan mengambil cuplikan film Angling Dharma episode 6, di mana terdapat pesan moral yang berharga untuk para pemimpin sebuah negeri. Seperti apa pesan moral tersebut? Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum kita ke videonya, subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Pengembaraanku ternyata tidak sia-sia, Kakang Madrim. Aku bisa melihat langsung apa yang terjadi di kalangan rakyatku. Berbagai macam bentuk kehidupan yang selama ini belum pernah saya lihat dari tembok kedaton. Sudah merupakan kebiasaan. Seorang prabu biasanya cukup melihat kehidupan rakyatnya lewat laporan para tumenggung dan adipati. Adipati menerima laporan dari para kuwu dan bekel. Bekel menerima laporan dari Jagabaya dan para kepala kampung. Itulah kenapa banyak raja yang menjadi membambung. Maksud tadi prabu? Banyak rakyat yang menderita, tapi raja tidak mampu melihatnya. Tidak sedikit rakyat yang menjerit karena penderitaan mereka, tapi kuping raja sama sekali tidak bisa mendengar, karena semua laporan kehidupan yang masuk ke dalam kedaton sudah disaring dan diberi bedak. Supaya kelihatan indah, adem ayem, toto tentrem, kertora harjo. Ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.